Di video kali ini kita bakal berusaha untuk menjadi seorang juragan terkaya di dunia Minecraft. Tentunya kalau kita sendirian, kita gak bisa melakukan itu semuanya, teman-teman. Kita butuh bantuan, kita butuh kerjasama dari YouTuber Indonesia. Katanya di sini villager, kalau dikasih pekerjaan, bakal berubah skinnya. Kita bakal coba lihat begitu ya. Penasaran kan YouTuber siapa aja? Semoga saja Teguh Sugianto ada. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun begitu ya. Hai, ada Steve guys. Ini adalah villager yang tidak punya pekerjaan. Sabar, sabar. Katanya kita juga ngasih emerald biar dia bisa langsung aktif. Kalau begitu mungkin kita bakal ambil dulu beberapa kayu. Dan total pekerjaan yang ada di Minecraft itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halah bodo amat. Teguh Sugianto udah catat begitu ya, biar tidak ada satupun yang terlewat. Kita bakal lihat, kita bakal cari semua YouTuber siapa yang bakal muncul di data pack yang satu ini. Jujur keren sih ini, yang bikin data pack juga orang Indonesia begitu ya. Oke, sudah dapat. Langsung kita bakal bikin. Kemudian Teguh Sugianto, seperti biasanya kita bakal ambil beberapa peralatan dan juga perlengkapan. Kita bakal ambil batu dari rumahnya Pak Villager aja begitu ya. Coba kita lihat guys. Di sini ada klerik kan? Siapa yang jadi klerik ya? Coba kita lihat. Ada siapa itu? Oh bukan. Itu Steve yang tadi. Ada Steve baru lagi. Coba kita masuk dulu. Tok tok, permisi. Hoho! Naki cuy! Admin dari Sun SMP. Hai Naki. Kau jualan apa aja? Oke. Jualannya hampir sama dengan klerik seperti biasanya. Aku penasaran ya. Kalau dia naik level apakah jadi bagus? Aku juga gak tahu teman-teman. Sabar, sabar. Aku mau cari beberapa. Nah ini dia nih. Steve, Steve. Sebelah sini Steve. Teguh Sugianto bakal kasih pekerjaan buat dirimu. Ayo bekerja yuk. Nah, jadi Pak Men. Mana udah Pak Men? Hey, Pak Men, kau jualan apa Pak Men? Nah ini dia guys. Ini adalah barang yang harus kita tukar sebanyak mungkin. Oke sabar ya Pak Men ya. Teguh Sugianto bakal cari emerald-emerald dulu kalau begitu. Oke. Oke Pak Men, sebelah sini. Teguh Sugianto mau tukar-tukar dulu. Lebih banyak emerald, lebih bagus guys. Sejauh ini, Teguh Sugianto sudah mendapatkan 8. Kalau begitu coba kita klik kanan dengan menggunakan emerald. Katanya jualan dia, trade item dia bakal lebih overpower. Hai Naki, mana Naki guys? Kok dia hilang? Harusnya dia ada di tower ini kan? Lah kok kagak ada guys? Sabar sabar, ada Zenmato, siap. Zenmato pekerjaannya apa ya? Coba kita ngomong dulu. Kartograper, seorang yang penjual peta. Oke, sini Pak, kita harus jatuhkan dia ya. Wus, muncul partikel sinar glowing glowing bergemerlap. Coba kita lihat, hanya dengan jualan kertas kita bakal mendapatkan emerald sebanyak 64. Ada blaze rod juga. Dan ini kelasnya dia masih apprentice. Aku penasaran banget teman-teman, kalau dia udah jadi master kayak gimana begitu ya. Sabar sabar. Apakah Teguh Sugianto punya beberapa kertas? Coba kita bakal colong-colong beberapa. Parah parah. Hey, aku punya kertas Bang Sen. Let's go Bang Sen. Teguh Sugianto, oh my god Bang Sen, gila kau Sen. Rugi dong dia. Gak. Dia sudah bekerja sama dengan Teguh Sugianto untuk menaklukkan, untuk memonopoli dunia Minecraft. Dia sudah membantu kita untuk menjadi para juragan. Kalau Teguh Sugianto, juragan cilok begitu ya. By the way, aku kalau beli ini gak nambah level cuy. Oh, berarti udah mentok ya. Udah maksimal. Oke. Aku melihat ada seseorang dan sepertinya dia sangat-sangat familiar. Hai Nevin. Waduh, Dewa Zeus nih. Kalau Teguh Sugianto mah Dewa Cilok begitu ya. Mana, mana, mana. Kok jangan pergi-pergilah. Sebelah sini Nevin. Nih Teguh Sugianto sawer. Lah gak mau dia guys. Teguh Sugianto ditinggalkan begitu saja. Woi Nevin. Oh jangan-jangan mau malam ya. Bangun. Biarkan Teguh Sugianto saja yang tidur. Sabar, sabar, sabar. Aku mau cari kasur teman-teman. Ini udah cukup malam. Sekarang saatnya kita tidur. Besok pagi kita bakal lanjutkan begitu ya. Day 2. Langsung kita sawer. Nepin ataupun Naki. Sebelah sini Pin. Eh di atas ada siapa tuh? Oh bukan, ada Steve biasa. Oke. Wus. Langsung cuy.
si klerik Nagi-kun, dia jualannya berbagai macam ramuan. Ramuan anti jomblo ada enggak? Weda Ender Pearl juga. Jadi kita bisa punya yang namanya Eye of Ender dengan sangat-sangat easy begitu ya kan? Mana kau Nepin? Hei, ada dua Naki ternyata. Astaga. Hei, lagi berbicara sama bocil. Ayo bisa yuk. Nah, mantap guys. Coba kita lihat. Nepin ini adalah seorang leather worker, penjual kulit. Penjual kulit kok tapi dia nyediain Elytra ya. Wah, gila ini. Boleh-boleh ini. Jualan villager juga. Dengan begini kita bisa menggandakan banyak-banyak para villager. Wah, keren guys. Ada Phantom Membran, ada Sulker Cell, ada topi juga dari kura-kura. Wah, gila sih ini. Benar-benar kita jadi bagang Gojek, teman-teman. Sabar, sabar. Berarti di sini sudah ada 3 villager. Oh, belum. Pak Men ya. Pak Men tadi hilang. Berarti total ada 4 ya. Iya, 4 guys. Masih kurang beberapa. Kita bakal cari yang lain sebentar lagi. Kita bakal melahirkan villager genetik yang baru, manusia buatan. Mana tadi? Harusnya di sebelah sini kan? Nah, ini dia Pak Men nih. Sebelah sini, Pak. Tunggu Sugianto bakal kasih. Hoho, langsung bersinar. Oh, dia adalah seorang villager tentunya. Dan yang dia jual, satu stick jadi 64 emerald. Wah, gila. Let's go. Kita bakal panen. Dengan begini Tugu Sugianto bakal hiasin desa ini dengan menggunakan emerald blok. Oke, dia jualan panah ya. Bagus banget sih ini. Ada infinity. Oke, kita bakal beli guys. Setidaknya seakan-akan kita lagi ingin tamatin Minecraft begitu ya. Oke. Ada Elistial guys. Elistial kayaknya tukang jahit ya. Tukang batu. Iya, tukang batu Mason. Oke, sabar Elistial. Tugu Sugianto bakal kasih boom. Langsung perkasa dirimu kan? Oh my god. Dia jualan apa ini, cuy? Jualan spawner. Oke, aku bakal beli spawner. Kemudian ada beacon, ada besi, ada bedrock mungkin buat ngeprank rumah orang. Astaga. Ada block of diamond dan juga block of netherite. Sabar. Tugu Sugianto gak bakal beli diamond dulu karena aku mau cari yang weapon smith atau kalau enggak armor smith. Barangkali aku bisa langsung beli armor yang terbuat dari netherite. Jadi kita gak perlu ngecraft begitu ya. Tugu Sugianto bakal ngebuat spawner dari para villager biar dia muncul lebih banyak. Let's go. Beranak cuculah. Kita bakal ngebuat kerajaan di sini. Ayo Steve yang baru. Tugu Sugianto omos. Jadi Maples. Mining is life ya, Vel ya. Sabar, Vel. Dia kan toolsmith. Mining is life. Berarti dia bakal jualan beberapa tool, beberapa perlengkapan yang sangat kita butuhkan. Oke, murah ini, Vel. Ini kita bakal balikin aja, kita bakal buang, kita bakal korbankan untuk Dewa Cilok. Dan dengan begini, Tugu Sugianto bakal mendapatkan semua peralatan dari Netherite. Bagus. Sangat berguna ya, Maple ya. Ayo, yang belum punya pekerjaan. Sebelah sini. Nah, berubah jadi siapa nih, guys? Kayaknya cewek ya. Hey, sepertinya aku pernah melihat Michelle. Hai Michelle, apa kabar? Salam kenal begitu ya. Lagi-lagi berkumpul setiap sore kayaknya ya. Oke Michelle, coba aku lihat. Ah, mayang ini biasa. Bakal kita sabar teman-teman. Ayo Michelle, tunjukkan pesonamu. Kamu bakal jualan makanan lezat kan? Oh my god guys, kamu jualan apel nggak? Apple nuts? Nggak ada ya? Ya udahlah. Sekali-sekali mungkin Tugu Sugianto bakal makan ikan salmon cuy. Biar sehat, biar pintar, biar otak cilokku tidak terlalu begitu-begitu aja. Begitu ya kan? By the way, desa ini gak ada petani ya guys ya? Gak ada farmer. Harusnya ada kan sawah? Kok dari tadi tidak terlihat teman-teman? Gak ada begitu ya? Oke. Berarti kalau begitu kita bakal bikin komposter secara manual. Iya loh teman-teman loh. Ini kayaknya desa paling aneh deh menurutku deh. Desa tapi gak punya sawah. Harusnya minimal ada satu gitu ya kan. Dan biasanya kalau ada sawah pasti ada farmer, ada komposter. Gak ada cuy. Gak ada sawah. Ya udahlah balik. Udah mau malam juga nih. Day 3. Yang mau jadi fisherman, mau jadi nelayan ke sebelah sini. Jadi Rezon cuy. Oke, Tugu Sugianto bakal kasih emerald. Hai Rezon, kamu pasti jualan Axosol. I love you Rezon. Nih, aku kasih banyak Rezon.
Ku kasih banyak buat dirimu, Rezon. Biar dirimu paling bersinar di antara bersinar begitu ya. Kamu jualan aksesoris yang warna biru kah? Ini mah kesukaan Teguh Sugianto. Wah, gila guys. Kita bisa mendapatkan aksosol yang warna biru, please. Kayaknya susah deh. Susah deh kalau yang warna biru. Tapi ya udahlah, gak apalah. Sebanyak ini, teman-teman. Selain kita menjadi juragan cilok, kita bakal menguasai dengan pasukan aksosol. Oke, aku sangat bahagia sekali, teman-teman. Oke, sudah ya. Ayo, yang mau jadi petani ke sebelah sini, mau jadi petani. Kemudian yang blaze furnace bakal ku keluarin juga. Ayo, kenapa kalian tidak mau jadi petani? Keren loh jadi petani. Oh, bikin krim ternyata jadi petani, coy. Hai Nelson, sabar guys. Nah, kita bakal kasih. Coba kita lihat. Ini dia Nelson yang paling ku suka, apel emas dari Notes. Mantap. Makasih ya Nelson ya. Ayo satu lagi yuk. Yang mau jadi armorer nih. Oh, ini dia nih. Siapa ini guys? Ini kayaknya member dari sana SMP Z22 ya. Yang suka bikin video tentang fakta-fakta, iya gak sih? Aku hampir agak sedikit lupa, tapi gak apalah. Sebelah sini Z, Teguh Sugianto bakal jadiin kamu bersinar. Nah, ini dia guys. Oke, langsung berubah. Cover me in debris. Oke. Armor udah bagus. Peralatan juga udah keren. Kalau begitu kita bakal cari senjata yang terhebat begitu ya. Sabar guys. Kita sekarang itu tinggal lectern, loom, dan juga greenstone. Berarti pertama-tama kita bakal bikin dulu yang namanya greenstone. Kita bakal jadiin stone slab. Kemudian harusnya jadikan greenstone. Mantap. Ayo sini yuk. Yang belum punya pekerjaan, ayo mendaftar ke sebelah sini. Kita bakal bekerja sama everybody untuk menguasai dunia Minecraft yang sangat-sangat cilok. Nah, sudah ada dua orang. Nighty cuy. Shepherd, tukang penggembala domba. Dia adalah Nighty. Kemudian Greenstone adalah Rian Yayan. Oke, berarti tinggal yang librarian. Siapa ya guys ya? Masih belum tahu nih. Hai Nighty, sebelah sini. Teguh Sugianto bakal jadiin kamu biar bisa jualan baba. Mana baba? Oh, baba cuy. Coba kita lihat. Wah, baba cuy. Dombanya merah. Keren, keren, keren. Oke, baba. Kemudian ada pick step juga. Kesukaan dirimu kan? Oke, oke. Tinggal yang librarian. Siapakah yang librarian? Kok kagak ada yang mau ya guys ya? Sabar, sabar. Rian Yayan. Coba kita lihat. Dia adalah weaponsmith. Harusnya dia jualan pedang yang sangat-sangat bagus. Nah, ini dia yang udah kutunggu-tunggu. Ada Netherite Axe juga. Cuman bedanya kalau yang ini khusus buat battle, sedangkan yang tadi itu khusus buat farmingnya. Bagus. Oke, kita bakal beli semuanya. Trident, kita bakal beli. Kemudian Totem of Undying, kita juga bakal beli. Pantesan tadi gak bisa guys. Ternyata aku lupa. Yang ku keluarkan bookshelf, bukan lectern. Harus di crafting terlebih dahulu. Sabar, sabar. Kalau yang kali ini harusnya bisa sih. Ayo berubah yuk. Jadilah librarian. Teguh Sugianto. Yang palsu ini guys. Yang asli ada di sini loh. Siapa yang lebih ganteng? Ayo. Sama-sama ganteng lah. Teguh Sugianto mah dilihat dari sudut pandang manapun, tetaplah yang terbaik. Oke, coba kita kasih yang banyak guys. Biar dia sangat-sangat jadi overpower. Raja Cilok is back. Wow, terbang guys. Terbang guys. Aku bisa membuat Teguh Sugianto palsu terbang. Oke, jualan apa dirimu? Oh, jualan ini. Kita disuruh mabuk lagi ya. Oke, kemudian jual berbagai macam buku. Sangat berguna. Ada Silk Toast, ada Mending, ada Fortune, ada Efisiensi 5, dan juga Unbreaking 3. Boleh, 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 boleh. Harusnya Teguh Sugianto jualan Axolot, Axosol. Tapi ya udahlah. Makasih yang udah bikin data pack. Keren begitu ya. Kali ini kita udah benar-benar lengkap. Kita udah benar-benar siap sebetulnya buat ngelawan Ender Dragon. Tapi kayaknya gak usah begitu ya.
Terlalu easy mah dengan perlengkapan seperti ini. Dicoba lihat pedangku, sharpness 10 cuy. Kemudian panahku, powernya juga 5. Pasti sekali geprek langsung mencret Ender Dragon. Oke guys, sepertinya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Setidaknya Teguh Sugianto sudah ngebuat desa ini menjadi jadi juragan. Jadi pasukan juragan cilok. Kita sudah menguasai dunia Minecraft dengan tekad yang bersatu teguh, dengan keyakinan yang sama. Mantap gak tuh? Jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun. Kasih like-nya juga. Oke. Dan yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Sugianto dan juga Aksosol Gaming di video yang akan datang. Sinestamen, bye-bye.